Hello guys, welcome to my channel guys. Oke ya, sekarang ini saya akan tunjukkan cara untuk duplicate ya, duplicate remote bagi Pro 2 Viva ini. Oke, ini adalah remote yang baru, belum dapat tekan. Oke, jadi ini adalah remote yang lama. Ini remote yang lama. Oke, jadi kita masuk ke dalam kereta. Oke, cara untuk duplicate remote Pro 2 Viva ya, Pro 2 Viva, Pro 2 Myvi sama. Mula-mula kita masukkan kunci. Oke, masukkan kunci dan kita on ya. 1, kemudian kita tutup. 2 3 4 5. Oke, dia akan berbunyi dan kita tekan remote yang asal 2 kali, 1 2, dia akan berbunyi. Kemudian kita tekan remote yang baru 2 kali juga, 1 2. Oke, jadi dia sudah set. Oke, kita tutup. Oke, kita tutup guna remote lama dulu sampai kita mau try remote yang baru. Oke, ini adalah remote yang baru. Kalau perasan ada lampu, ini remote yang baru tadi. Oke. Alright, dia boleh buka sudah. Oke, jadi sekian saja video pada kali ini. Cara untuk set remote baru untuk kereta Pro 2 Viva dan juga Pro 2 Myvi sama. Oke, jadi remote ini kita boleh beli di Shopee. Harga murah saja, dalam belas-belas saja. Dan kita boleh DIY sendiri. Oke, sekian saja. Silakan share video ini sekiranya bermanfaat. Alright, jumpa lagi di next video. Bye.